majikan ya, Cek. Nah, terus ikut majikan itu saya itu kan waktu itu kan libur. Setelah libur itu saya langsung pergi ke Marco terus pulang Indonesia. Apakah itu bisa proses ke Hongkong lagi, Cek? Bila ke sulapan men, Mbak. Lah berarti kan kapung kabur dari majikan. Yo. Lah ngapa ajaib men iki? Iso ngilang ra iso balik. Karena ceritanya itu kan gimana ya, waktu itu kan ada dua pilihan, kan saya harus pulang lah, waktu itu tuh kan libur terus berangkat ke Makau jalan-jalan, terus gak berani pulang, tapi gak ada masalah sama majikan itu. Oke, kamu bilang gak ada masalah nih, kamu kabur itu masalah apa bukan ya? Nggak ada, demi Allah nggak ada masalah, cuma pagi itu kan minta izin libur, saya libur, terus langsung 12 ke Marco, terus langsung di Marco 10 hari, terus pulang ke Indonesia. Marco, nah, dengarkan saya.